Petugas Satpol PP Kecamatan Menteng masih temukan pedagang kaki lima yang nekat berjualan di hari ke-12 pelaksanaan pengawasan sosial berskala besar. Meski demikian, petugas hanya meminta pedagang merapikan kursi dan meja makan agar pembeli tidak berada di tempat. Hari ke-12 pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar, sejumlah pedagang kaki lima di kawasan Menteng, Jakarta Pusat masih melayani makan di tempat. Petugas lalu mengangkat kursi-kursi makan dan memberi teguran akan mengangkut barang dagangannya jika masih membandel. Seorang pedagang nasi mengaku terpaksa memasang tulisan hanya bisa dibungkus karena memang masih ada pembeli yang ingin makan di tempat. Tapi biasanya ada yang makan di sini nggak? Masih ada nggak, Pak? Jarang, Pak. Banyak kan dibungkus, Pak. Banyak kan dibungkus. Tapi tahu abang, tahu aturannya, kan? Iya, saya tahu. Iya, kan? Kalau saya ini tulisin. Saya ngindarin orang pada ini aja gerombolan gitu. Oh, iya. Makanya saya kalau makan sini, gerombolan saya ini suruh, maaf ya, Pak. Saya bukannya takut ada yang ini kotor. Patroli ini akan terus dilakukan untuk mencegah warga berkerumun di tengah penerapan PSBB di Jakarta. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews, melaporkan.